Halo semuanya, di video kali ini cara kita mengaktifkan sentuhan layar. Sentuhan layar itu seperti ini, bisa teman-teman lihat tuh. Ini kalau saya sentuh layar itu kayak ada bola putih ya, tuh bisa teman-teman lihat. Kayak gini ya, tuh. Nah, ada seperti bola putih ya teman-teman. Nah, di sini baru nampak jelas tuh. Nah ya, tuh, ada kayak bola putih. Itu namanya sentuhan layar. Jadi teman-teman bisa menonaktifkan atau mengaktifkan. Jadi caranya teman-teman buka pengaturan, pilih pengaturan lanjutan, teman-teman pilih opsi developer. Nah, di bagian opsi developer ini kalau belum aktif, teman-teman aktifkan dulu opsi developer ya, ada sudah saya buatkan videonya, teman-teman cari aja. Kemudian di opsi developer, teman-teman scroll ke bagian bawah. Kemudian di sini teman-teman cari yang ini ya. Nah, ini tampilkan ketukan, ini harus aktif. Kalau misalnya dia tak aktif tuh kan tidak ada nampak sentuhan layar ya. Jadi kalau kita aktifkan baru nampak tuh. Jadi caranya seperti itu. Silahkan teman-teman mau aktifkan atau tidak itu terserah ya. Oke, jadi seperti itu, silahkan teman-teman coba.